Thank you very much for the committee for inviting me for uh, this session. Um, as mentioned by Dr. Guardian, um, um, I'm sorry, I didn't anticipate that the, the session will be solely in English, but I prepared the slide in Indonesia. But I'm happy to explain it to English. Um, but I will present it in Indonesia. I hope the committee um, in in the venue can help the foreign spe foreign uh, guests um, to understand my presentation, but from time to time I try to explain it to um, in English. Um, today uh, I'll be covering the topic about the the role of consultant in uh, SatuSat implementation. But first of all, I would like to introduce what is the technical working group. Um, I'm sorry, I will start to explain it to in bahasa. Uh, but please feel free to 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 ask question um, if you have any. Yeah, um, ini bagian tentang technical working group yang uh, bapak ibu mungkin sudah banyak ketahui. Uh, terdiri dari para profesional, akademisi, um, juga asosiasi serta industri yang berperan untuk memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi percepatan implementasi Satu Sehat. Ruang lingkupnya termasuk memberikan rekomendasi dan juga melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi Satu Sehat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan ruang lingkup terhadap topik bahasan kita pada siang hari ini, yaitu uh, mencakup tentang konsultan manajemen yang dimaksud di dalam sebagai konsultan uh, dalam topik ini. Um, ini topik yang um, sudah cukup lama kami bicarakan dengan Dr. Guardian, Dr. Lutfan terkait bagaimana peran konsultan untuk melakukan implementasi um, um, satu sehat, ya. Um, kenapa uh, konsultan manajemen menjadi relevan untuk pembahasan pada topik ini? Karena uh, implementasi sehat-sehat itu juga mencakup tema dari workshop ini sebagai satu digital twin untuk uh, ketahanan sistem kesehatan, ya. kemudian juga sesuai dengan audiens, dan juga uh, membahas konsultan manajemen kesehatan uh, tentang uh, yang sudah dibahas di workshop ini. Ya dan kemudian juga uh, peran konsultan manajemen kesehatan uh, dalam memberikan uh, pandangan, arahan dan evaluasi yang bersifat um, manajerial tapi juga bisa secara uh, strategik uh, sebagai peran dari konsultan manajemen kesehatan. Dan poin terakhir yang disampaikan pada poin uh, bagian ini adalah uh, konsultan manajemen kesehatan uh, mempunyai kerangka regulasi yaitu berdasarkan PMK nomor 18 tahun 2019. Nah, apa saja yang dimaksud dengan konsultan manajemen kesehatan sesuai dengan PMK 18 tahun 2019 bahwa konsultan manajemen kesehatan adalah tenaga yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa konsultan kesehatan tertentu di bidang manajemen kesehatan. Konsultan manajemen kesehatan terdiri dari Manajemen fasilitas kesehatan, manajemen kesehatan masyarakat, manajemen administrasi kesehatan, dan manajemen penunjang kesehatan, di mana eh, teknologi informasi masuk kepada manajemen penunjang kesehatan. Bapak Ibu sekalian, eh, tadi sudah disinggung sedikit tentang satu sehat. Eh, saya hanya ingin membuat satu rumusan yang. Eh, saya coba sesederhana mungkin, yaitu Satu Sehat adalah platform digital terintegrasi untuk menghimpun data kesehatan dari berbagai sistem informasi dan aplikasi kesehatan, baik melalui portal terpusat maupun aplikasi mobile untuk pengguna individu. Jadi Satu Sehat tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Hanifa bahwa saat ini aplikasinya masih banyak sekali yang digunakan, namun demikian sedang diupayakan agar aplikasinya bisa diintegrasikan ke dalam data-datanya ke dalam Satu Sehat. Nah tujuan daripada Satu Sehat adalah untuk mengintegrasikan data dan tujuan daripada integrasi data ini adalah untuk meningkatkan layanan yang lebih baik. Siapa saja yang memanfaatkan uh, Satu Sehat ya yang bisa memanfaatkan Satu Sehat uh, tentu adalah para individu dengan data-data yang uh, dikumpulkan uh, dari berbagai uh, fasilitas pelayanan kesehatan uh, Satu Sehat Mobile memberikan informasi tentang apa saja jenis layanan yang sudah pernah didapat oleh seseorang uh, di aplikasi Satu Sehat Mobile-nya Kemudian komunitas ini juga akan memberikan atau mendapatkan manfaat yang eh, dari integrasi data dan Satu Sehat. Kemudian para peneliti serta industri kesehatan dan tidak terlepas dari peran daripada fasilitas pelayanan kesehatan. Di satu sisi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan penyuplai data dari eh, Satu Sehat, tapi di sisi lain fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya mendapatkan Porsi untuk bagaimana data-data yang sudah dikumpulkan dapat mendapatkan umpan balik untuk dimanfaatkan. Pemerintah daerah juga tentu di sini memegang peranan penting. Nanti kita akan banyak belajar dari Dr. Ferry tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam integrasi di satu sehat. Dan tentunya, Kementerian Kesehatan merupakan stakeholder atau shareholder yang paling penting dalam memanfaatkan data-data di Satu Sehat dan tentunya BPJS Kesehatan walaupun BPJS sudah mempunyai data-data yang dikumpulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan, namun dengan penambahan variabel-variabel data yang dipunyai oleh Satu Sehat tentu data-data di BPJS Kesehatan akan menjadi komplement dengan data-data Satu Sehat dan begitu juga sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit menggambarkan perjalanan transformasi digital di Indonesia diawali di pertengahan tahun 2021 di mana di ditetapkannya transformasi sistem kesehatan di mana salah satu pilarnya adalah transformasi teknologi kesehatan di antara enam pilar transformasi kesehatan. Dan pada bulan Desember tahun 2021, pertama kali diluncurkannya peta jalan transformasi digital kesehatan dan kemudian adanya platform satu sehat dan hingga saat ini kita sudah mendekati pada akhir tahun 2023 di mana ini adalah batas waktu dari penerapan rekam medik elektronik bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, dari sisi regulasi sudah cukup banyak regulasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, uh, mulai dari uh, kaitannya dengan Fasiankes, maka Permenkes tahun 2022, uh, yang mana isinya antara lain adalah menetapkan penggunaan rekam medik elektronik, dan di sisi lain adalah penetapan tanggal 31 Desember 2023 sebagai batas akhir pe penerapan rekam medik elektronik. Banyak juga keputusan Menteri Kesehatan yang sudah dikeluarkan untuk memberikan. Um, rumusan dan acuan tentang bagaimana implementasi sistem elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di Kementerian Kesehatan. Dan terakhir juga telah dikeluarkan sanksi administratif bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan rekam medik elektronik tentu saja ini akan bertahap hingga akhir 31 Desember 2024. Jadi cukup banyak regulasi yang sudah dikeluarkan dan memberikan satu kerangka yang penting dalam penerapan sistem digital kesehatan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, um, saya ingin membahas atau mengangkat satu um, framework yaitu human organization dan teknologi hot fit ya. Dan um, hot ini uh, diangkat oleh uh, tim di oleh Yusuf dan kawan-kawan di tahun 2006 di mana hot ini mencakup human atau manusia, organization atau organisasi dan teknologi ya. Di mana model ini merupakan satu framework evaluasi yang banyak kita gunakan dan ini merupakan kontribusi dari teman-teman di FKKMK UGM di mana bekerja sama dengan Forcom Tiknas untuk selalu mendorong pendekatan human organization dan teknologi dalam setiap pendekatan sistem informasi kesehatan saat ini dan ini sangat membantu uh, kami di uh, baik sebagai praktisi maupun sebagai konsultan untuk melihat aspek uh, HOT ini nah apa saja hal-hal uh, yang bisa kita uh, kaitkan amat, dengan... waktunya tinggal 4 menit lagi mohon uh, izin siap Maaf. ya saya lewatkan untuk paspek ini, hotfit ini bisa digunakan sebagai satu framework, kemudian framework yang lain yang kita perlu gunakan adalah WHO ITU National Health Strategy Toolkit. Nah secara cepat kita coba untuk melihat evaluasi terhadap apa saja yang sudah dilakukan di Indonesia. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian yaitu strategi dan investment lebih di kalangan, Fasilitas pelayanan kesehatan ini perlu menjadi perhatian dan topik yang relevan dibahas pada hari ini, yaitu tentang SDM atau workforce. Sedangkan aspek lainnya sudah ada, walaupun tentu tetap ada ruang untuk peningkatan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan penilaian kematangan digital. Ini juga merupakan hal yang penting yang perlu digunakan oleh konsultan manajemen kesehatan terkait dengan uh, bagaimana konsultan kesehatan dapat membantu implementasi satu sehat ya. Ini disediakan oleh uh, Kementerian Kesehatan jadi setiap proses pelayanan kesehatan dapat uh, menggunakan uh, digital maturity index assessment ini melalui platform yang sudah disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan tidak dipungut biaya. Nah, berikutnya juga uh, terkait dengan bagaimana pemanfaatan penilaian kematangan digital tentu ini sangat penting baik di level fasilitas pelayanan kesehatan di level subnasional maupun di level nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja yang kita bisa lihat tentang pentingnya kualitas data di dalam sistem informasi kesehatan. Tentu kita uh, ketahui bersama bahwa kualitas data ini sangat penting karena kita tidak ingin data-data yang dikumpulkan kemudian tidak bisa memberikan atau memberikan hasil yang tidak ber berguna ya karena kualitas datanya yang tidak baik. Oleh karena itu kami mendorong pendekatan sistem manajemen mutu ini menjadi satu hal yang penting dalam uh, health data governance ya. Nah, inilah kalau kita rangkum dari apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa WHOIT National E-Health Strategy Toolkit ini merupakan um, umbrella ya atau payung dari semua kegiatan yang kita uh, lakukan terkait dengan digital health di mana uh, kita melihat uh, WHO ITU itu dari aspek human organization dan teknologi dan kemudian kita melihat juga tentang bagaimana penilaian kematangan digital, kemudian bagaimana data governance dan juga peta jalan strategi digital kesehatan di setiap tingkatan ya mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan hingga kementerian kesehatan di tingkat nasional. Nah diharapkan dengan pendekatan ini konsultan kesehatan konsultan manajemen kesehatan dapat menggunakan atau membantu implementasi satu sehat tidak hanya di level nasional baik tapi juga di level subnasional maupun di tingkat pasien kes. Dan tentunya apa yang kita harapkan adalah satu peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement dari pendekatan ini. Nah, dengan adanya pendekatan tersebut, maka peran konsultan manajemen kesehatan ini sangat penting ya untuk bisa mendorong bagaimana implementasi dengan memberikan masukan, tapi juga melakukan evaluasi, ya, juga melakukan uji coba serta melakukan juga atau mengidentifikasi faktor-faktor kritikal. Tapi juga tidak kalah pentingnya adalah untuk peningkatan SDM dari pelaku yang nanti akan terlibat dalam implementasi satu sehat. Saya sampai pada tahap akhir dari presentasi saya tentang konsultan manajemen kesehatan berperan penting dalam implementasi satu sehat berdasarkan kompetensi dan lingkup kerjanya. Model evaluasi yang komprehensif diperlukan. Mengintegrasikan aspek teknologi, manusia, dan organisasi, data governance, dan strategi digital kesehatan. Hasil penilaian kematangan digital dapat digunakan untuk menentukan strategi implementasi di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Perlu adanya satu: memperhatikan rekomendasi WHO (ITU) secara menyeluruh serta penerapan health data governance uh, penting dalam implementasi satu sehat. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi uh, implementasi dan uh, dari konsultan manajemen kesehatan dapat memberikan nilai tambah dalam bagaimana implementasi satu sehat dilakukan. Demikian uh, presentasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan uh, bisa menjadi uh, pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.